dan kita akan buat kerja sungguh-sungguh supaya kalau kita buat kerja sungguh-sungguh, kita akan dapat result yang bersungguh-sungguh. Okay, so tuan-tuan dan puan, pagi ini topik kita adalah law cost and effect. Hukum cost and effect versus value. Itu punya topik. Macam, apa topik kita ni macam berat sangat? Okay, relax. Kepada rakan-rakan yang mungkin rasa macam topik kita berat, sebelum kita nak bahas topik ini, apa kata saya berikan satu situasi. Pernah tak dalam hati kita bercakap, bermonolog lah kita kata, sampai bila aku nak jadi macam ni? Ataupun, kenapa aku tak berjaya macam si A? Contohnya, kita tengok si A ni, which is kawan kita, satu sekolah dengan kita, sama-sama batch dengan kita, kita tengok, wah, dia ni berjaya. Contoh, dia sudah jadi penjawat awam yang mungkin dia punya grade lebih tinggi daripada kita. Contoh, contoh. Ataupun, dia mungkin seorang business owner, contohnya. Dia seorang founder. Jadi, kita sama-sama membesar dengan dia. Kita macam, kenapa aku tak berjaya macam dia? Right? Pernah tak tuan-tuan dan puan-puan rasa ataupun bermonolog macam tu? Ataupun pernah tak kita bermonolog dalam diri kita, kita rasa ataupun kita cakap dengan diri kita, kenapa aku tak boleh beli ataupun aku tak boleh capai apa yang aku cita-citakan? Pernah tak tuan-tuan dan puan-puan dengar ataupun bermonolog begitu? Kalau kita pernah melalui situasi itu ataupun sedang melalui situasi itu, dan jawapannya mungkin sebab law cost and effect versus value, alright? So, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin sebelum ni anda pernah menonton saya punya live, dan kita semua sedia maklum, sebelum ni saya kongsikan dengan anda, dalam hidup kita kena percaya pada tiga law, alright? Tiga hukum. So, yang pertama, hukum alam, law of nature. Apa maksud law of nature ni? Maksudnya, contoh, kalau api itu panas, right? Api di Cairo dengan api di Malaysia sama panas. Ataupun ais. Ais itu dia punya hukum dia ataupun nature-nya memang sejuk. Jadi, ais di Pahang dengan ais di UK sama sejuk. So, that is law of nature. Yang kedua adalah law of cause and effect. Right? Law of cause and effect ni adalah law yang mana kalau kita bersungguh-sungguh, kita akan dapat. Right? Pernah tak anda dengar satu statement? Man jadda wajada. Kalau siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan dapat. So, itu adalah law of cause and effect. Right? So, itu adalah yang kedua. Law yang ketiga, tuan-tuan puan, adalah law of qada dan qadar. Ataupun ketentuan. Ketentuan daripada Tuhan. So, tuan-tuan puan, ketentuan Tuhan ni, tuan-tuan puan, adalah satu perkara yang sudah termaktub lah. Yang sudah memang kita punya, apa yang sudah tertulis. That is why ada certain orang, dia mempunyai, dia rajin, dia bekerja rajin, tapi dia punya kehidupan sama, dan dia pun macam, kenapa dia ni bekerja rajin tapi macam dia punya result tu sama je. Mungkin tuan-tuan dan puan, dia punya qada dan qadar tu, dia belum lagi direzekikan untuk berjaya di tahap itu ataupun di umur itu. So mungkin keberjayaan dia pada umur dia 50 ataupun 65. Contoh, right? So, tuan-tuan dan puan, kalau kita faham ketiga-tiga hukum ni, kita akan make sure, kita akan berdoa bersungguh-sungguh supaya Allah rezekikan, Tuhan rezekikan perkara-perkara yang baik dalam hidup kita, dan kita akan buat kerja sungguh-sungguh supaya kalau kita buat kerja sungguh-sungguh, kita akan dapat result yang bersungguh-sungguh. Dan tuan-tuan dan puan, untuk law of nature ni, kita akan jaga nature lah. Okay, now, sekarang, jom kita kembali semula ke topik kita pada pagi ini. Soalan yang saya kongsikan dengan anda pagi tadi adalah, kenapa kan kita sometimes kita rasa, kenapa aku tak boleh berjaya macam dia ni? Macam kita punya kawan dengan sesiapa sajalah. Mungkin dia ada kena-mengena dengan law of cost and effect versus value. Dalam hidup kita, dia ada law cost and effect. Alright, apa maksud cost and effect? Maksudnya, kalau kita melakukan sesuatu, resultnya, insyaAllah, kita akan dapat straight A. So, itu adalah cause and effect. Yang kedua yang saya nak anda tahu pada pagi ini adalah value. So, apa maksud value? Value ni adalah apa yang kita percaya tentang diri kita. Right? So, tuan-tuan dan puan, apa kena-mengena law of cause and effect versus value ni dengan kita punya pencapaian dalam hidup? Right? So, ada kena-mengenanya tuan-tuan dan puan. Apa kena-mengenanya? Kena-mengenanya adalah mungkin kita nak berjaya. Mungkin kita nak naik pangkat. Mungkin
kita nak capai first million dalam accounts kita. Mungkin kita nak jadi seorang founder yang hebat. Tapi value kita, kita lebih percaya tidur daripada berusaha bersungguh-sungguh. Kita lebih percaya buang masa dengan benda-benda yang tidak menaikkan value kita berbanding berusaha bersungguh-sungguh. So, tuan-tuan dan puan-puan, again, bila kita faham tentang cost and effectnya law versus value kita, insya-Allah mungkin itu yang tak sync dalam kehidupan kita. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, mana mungkin orang yang berjaya nak berjaya dan capai kejayaan dia tapi kalau dia percaya pada alah buat kerja biasa-biasa je, sebab itu kepercayaan dia. Right? So, tuan-tuan dan puan-puan, anda dapat something tak? Kalau dapat, anda boleh komen dapat. So, tuan-tuan dan puan-puan, itu sahaja. Kita jumpa esok. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Thank you so much.